Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial tentang bagaimana caranya menonaktifkan akun Facebook dari mode profesional. Oke, untuk kalian yang ingin berhenti menjadi konten kreator di Facebook tapi masih bingung bagaimana caranya menonaktifkan mode profesional di akun Facebooknya, tonton video tutorial ini sampai selesai agar kalian mengerti apa yang saya sampaikan di video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Facebook. Di sini saya menggunakan aplikasi Facebook Lite. Lalu klik gambar profil Facebook. Kemudian klik tanda titik tiga. Perhatikan di sini, jika Anda ingin menonaktifkan mode profesional di akun Facebook Anda, tinggal klik nonaktifkan mode profesional. Nonaktifkan mode profesional. Klik lanjut. Untuk menonaktifkan mode profesional. Jika Anda menonaktifkan mode profesional, silakan dibaca dulu ataupun langsung klik nonaktifkan. Klik tutup. Oke, untuk memastikan akun Facebook Anda sudah tidak berada dalam mode profesional, klik tanda titik tiga. Lalu perhatikan di sini, aktifkan mode profesional. Berarti akun Facebook Anda sudah tidak berada dalam mode profesional. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai selesai. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya dari channel YouTube saya.